Hari ini Polres Madiun akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana kepemilikan bahan peledak. Di mana peristiwa ini berawal dari meledaknya bahan peledak di rumah saudara Amsar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 04.00, di mana satu orang sekarang sedang berada di rumah sakit dalam rangka perawatan. Satu orang lagi atas nama FRA adalah tersangka yang memperjualbelikan bahan peledak tersebut. Ketiga orang tersangka DA, MRFS, ATA ini membeli kurang lebih 2 kg bumbu mesiu untuk dibuat petasan yang rencananya akan diledakkan dan dibuat petasan pada saat malam lebaran. Tersangka dijerat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hukuman maksimal tuntutannya seumur hidup.